guys, assalamualaikum. Welcome back to channel Arsika Design, channel yang membahas dunia arsitektur, interior, dan furnitur. Nah, berjumpa lagi bersama saya Farah yang akan bertugas dari subscriber kami. Nah, di episode kali ini kami akan mendirikan jasa kontraktor rumah tinggal 3,5 lantai dengan ukuran tanah 15x20,2 meter. Wah, pastinya sudah penasaran kan guys? Langsung saja, ini dia foto lengkapnya hanya untuk Anda. Eits, sebelum kita memasuki 3D animasi, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Serta follow semua akun media sosial kami. Thank you, let's enjoy this video. Halo sahabat Arsika, di episode kali ini kami akan mendirikan jasa kontraktor dengan rumah tinggal 3,5 lantai yang berlokasikan di Jakarta Selatan. Pada lantai dasar terdapat carport, garasi, taman, bengkel kecil, gudang, genset, ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan, pantry, dua ruang tidur, ruang pompa dan mesin, ada cuci jemur, ruang ART, dan dua toilet. Pada hunian kali ini didesain dengan tangga luar dengan penggunaan finishing besi hollow sebagai railing tangga kali ini. Wah, pada area depan saja hunian sudah nampak elegan dan menawan. Apalagi pada dalam hunian ya guys. Pemilihan warna coklat pada tangga merupakan pilihan yang tepat karena mampu menghadirkan nuansa alami. Lalu terdapat smoking area yang berukuran 3x2 meter. Penghuni dapat memanfaatkan area ini sebagai area bersantai dan penghilang penat sambil menikmati suasana dan udara alami. Pada hunian kali ini didominasi dengan pemilihan warna putih yang memberikan kesan rumah yang mewah, bersih, dan menciptakan rumah yang nyaman. Serta sebagian area dinding juga disediakan dengan material gizi yang selaras. Ruangan ini dioptimalkan pada hujan alami dengan terdapat jendela bukaan lebar sebagai keluar masuknya pencahayaan dan udara alami. Kita menuju pada lantai dasar. Dengan adanya garasi yang berukuran 6x6,5 meter. Selanjutnya terdapat sliding doors yang nantinya area ini akan digunakan sebagai taman. Pada lantai kami gunakan material granit motif yang menghadirkan hunian nampak lebih berwarna dan juga memiliki keuntungan tidak mudah kotor dan berdebu. Lantai granit dapat menjadi pilihan yang tepat. Dalam proses pembuatannya, batu granit dibakar dalam suhu yang sangat tinggi sehingga menghasilkan pori-pori yang sangat kecil. Hal ini membuat debu dan kotoran tidak mudah menempel di lantai. Hadirnya jendela yang proporsional dalam jumlah yang memadai juga memastikan sistem pencahayaan alami yang baik pada dalam hunian. Sinar matahari masih menjadi sumber penerang terbaik untuk memastikan rumah menjadi lebih sehat dan nyaman. Bukan hanya hemat listrik, cahaya matahari di pagi hari memberikan manfaat kesehatan untuk tubuh melalui vitamin D. Mengurangi penggunaan lampu juga membuat mata tidak mudah lelah dan lebih sehat. Wah, toilet yang super mewah ya guys. Dengan penggunaan finishing keramik pada area dinding yang menghadirkan kesan adem dan nuansa mahal.
dengan adanya fasilitas shower, ambalan, serta disesuaikan dengan lighting yang sempurna. Lanjut pada dapur, dengan digunakan finishing HPL serta top table granit pada kitchen set. Kita beranjak ke lantai 2. Yang terdapat 4 ruang tidur, ruang keluarga, ruang gym, ruang kerja, toilet, balkon, dan ruang komunal. Pada lantai 2 ini digunakan finishing granit motif serat kayu pada area lantai. Nah, pada toilet ini didesain sesuai request klien kami dengan menghadirkan kesan modern dengan fasilitas yang sempurna serta lebih utamakan pada kenyamanan dan fungsional, dilengkapi dengan shower, bath up, dan wastafel. Hunian merupakan tempat teduh ternyaman bagi keluarga, sehingga arsitektur pun harus teliti dalam perencanaan pembangunan agar menciptakan hunian impian yang nyaman, tenang, dan friendly, yang akan memberikan si penghuni semakin harmonis dan akrab bersama keluarga. Terakhir, kita diarahkan menuju rooftop. Penghuni dapat memanfaatkan area ini sebagai area bersantai atau area barbeque ala-ala bersama keluarga sambil menikmati view pemandangan yang super cozy. Oke guys, sekian video dari kami. Ayo wujudkan hunian impian Anda bersama Arsika Design. See you next video, bye bye.